Oke, jumpa kembali di channel kami Aprilia Clothing. Kali ini kita mau bikin tutorial. Mau bikin tutorial press print cutting kaos atau print cutting atau cara press print cutting. Dan ini kaos bagian belakang, yang depan logo print cutting tadi. Jadi kali ini kita mau ngepres logo print cuttingnya. Oke, ini sablon plastisol 5 warna. Nah, ini bahan-bahannya, print cuttingnya, seperti stiker, memang seperti stiker. Jadi ini ukurannya untuk logo dada depan 8x8, 8 cm. Kita kupas bagian yang bawah, yang bawahnya, bukan bagian atas. Kalau yang atas untuk rekatannya print cuttingnya, dan bagian bawah dibuang. Ini pelan-pelan sekali, ini sangat tipis, lentur, keras sedikit nanti sobek. Usahakan nggak ada yang ngikut kelupas, kalau ada yang lupas nanti timbul mengkerut seperti ini. Dan kupas, luruskan. Seperti ini. Dan ini hampir mirip sama stiker, cuma bedanya bahannya lebih elastis, lebih lentur. Dan ini bagian bawah seperti mika, tapi tipis, kaku. Dan ini nempelnya seperti nempel stiker aja. Dan ini cocoknya di bahan kaos atau bahan katun TC, pokoknya bahan kaos. Kalau di bahan jaket seperti fleece, diadora kurang bagus. Mungkin gampang terkelupas. Atau bahan lakos yang dibuat untuk polo shirt. Timernya buat 10 aja, dan temperaturnya buat 150 sampai 160. Tempelkan dan rekatkan yang rata. Dan ini kita menggunakan kertas HVS biasa. Kalau nggak dikasih kertas, ya hanyut nyunyut, apa kayak kebakar lah, hanyut lah. Untuk tekanan jangan terlalu keras, jadi asal nempel aja, sebentar sekali, 10 ya 8 sampai 10 detik. Dan ini sudah selesai. Plastik lapisan bagian atas
kalau terlalu panas memang langsung hanyut, langsung mengkerut. Tunggu sampai 5-10 menit biar mendingin lah, agak dingin, nanti dikupasnya biar nggak ngikut brand cuttingnya. Dan ini hampir sama polyflex. Kalau polyflex langsung kayak stiker, dia langsung main cutting. Bedanya ini pakai print. Dan ini untuk mempermudah atau mempermudah untuk pekerjaannya. Untuk logo-logo yang kecil-kecil langsung pakai ini aja. Cuma budgetnya yang sedikit agak mahal lah. Per piece-nya ini kena 4.000. Ini sudah teruji untuk bahan kaos hampir 1 tahun. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tombol loncengnya kalau kalian memang suka dengan video-video kami. Jangan sampai ketinggalan pemberitahuan-pemberitahuan yang video kami upload yang terbaru. Oke, sampai jumpa kembali di channel kami, Aprilia Clothing.